Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Sukma Afam. Di sesi kali ini saya sedang angon di lereng-lereng perkebunan ya. Di sini ada kebun-kebun Polowijo itu banyak di bawah juga ada. Ini saya berada di lereng di bawah sebuah tanggul ini, di bawah tanggul. Kebetulan karena lagi musim kemarau nggak ada air, jadi dombanya bisa naik turun di tanggul. Untuk sesi yangon kali ini saya membawa sekitar 32 ekor nyawa domba, termasuk yang itu yang kecil-kecil yang di atas. Itu yang di atas ada 6 ekor kalau nggak salah, kalau 7 ekor cempe yang berumur sekitar 2 minggu. Dan jenis rumputnya adalah rumput-rumput rambatan yang seperti ini. Rumput-rumput seperti ini itu mereka suka sekali dengan jenis-jenis rumputnya. Untuk di sebelahnya ini kan ada kebun kebun warga lah ya. Ada kebun warga, di situ ada tanaman singkong, jadi saya menjaga di samping dari kebun tersebut untuk menunggu mereka makan. Untuk waktu sendiri sekarang menunjukkan pukul sekitar 17.25 ya, hampir setengah 6 ya, karena kita memang perjalanan pulang. Tapi ini karena domba melihat rumput sehingga mereka turun. Nah, untuk mereka sendiri ini biasanya kalau jam-jam segini, jam 5 lewat, itu domba makannya lebih tenang, makin tenang ya, karena sudah tidak panas, matahari sudah tidak ada, sudah sejuk, jadi mereka fokus makan. Tapi ya itu kekurangannya adalah ketika mereka asik makan sudah gelap, mereka diajak pulang itu susah. Tapi untuk memaksimalkan makannya, jam-jam segini adalah jam-jam yang tepat, karena jam-jam segini mereka lagi mungkin sudah naluri ya, kalau jam segini harus makan banyak sehingga mereka antang. Ini harus tetap dipersatukan, karena kalau tidak bakal nyebar satu-satu. Jadi untuk tips juga, untuk tips bagi yang mau angon atau mengembala, itu lebih baik pulang petang, berangkat sore daripada berangkat agak siang tapi pulang siang. Itu udah pasti dombanya nggak kenyang, karena waktu-waktu efektif itu jam-jam 5 seperti ini. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau berangkat gasi, berangkat awal, itu domba bisa kenyang. Karena pengalaman itu dulu waktu awal-awal domba masih 1-2 paling banyak 10 ekor. Berangkat jam 4 di samping rumah itu maghrib udah kenyang. Jadi 2 jam masih udah kenyang karena mereka milih rumput sendiri, nggak rebutan. Jadi bisa maksimal untuk makannya. Tapi karena ini
semakin bertambah sehingga waktu harus ditambah karena mereka akan misah-misah seperti ini. Jadi mereka akan misah cari lokasi yang pas sendiri untuk makan biar enggak campur sama temennya, biar enggak kerebut. Dan alasan mereka kenapa kalau jam-jam segini lebih tenang makannya, lebih ngawur, mungkin juga karena sudah gelap, agak gelap, jadi semua rumput itu tidak terlihat kuning, semuanya akan terlihat hijau seperti ini. Jadi mereka mungkin seperti itu pandangannya. Itu versi saya ya, kalau versi dombanya kan tidak tahu, tapi kemungkinan seperti itu. Tapi lebih spesifik mungkin karena sudah rutinitas. Jadi kalau jam segini mungkin merasa saya mau pulang, jadi kan harus makan banyak, soalnya makan lagi masih besok gitu. Nah, sekarang dombanya sudah mulai naik. Saya akan menggiring untuk menuju pulang karena waktu sudah hampir maghrib, sebentar lagi sudah maghrib, kita harus pulang karena untuk antisipasi takutnya nanti kalau udah gelap mereka nggak lihat jalan, lihatnya rumput tok yang kelihatan hijau semua malah nggak mau pulang, nanti saya juga yang repot. Ini mereka sudah naluri. Kalau udah jam segini itu mereka pasti otomatis nyari jalan pulang sendiri. Walaupun sebenarnya udah agak nggak kelihatan itu kalau mau pulang. Kalau di sana sebelah sana itu kan agak gelap. Jadi kalau nggak saya yang di depan mereka nggak bakal mau maju, tetap ini kayak gini makan terus. Oke, cukup sekian video angon saya hari ini. Sekedar tips bahwa angon sore itu tetap akan lebih baik. Semakin sore, semakin gelap itu akan lebih baik untuk domba karena semuanya akan terlihat hijau dan sejuk di suhu lingkungannya. Oke, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia.